Rey, Ari, bukalah. Aku tahu kau di dalam. Kemarin saya sudah bayar, Pak. Sumpah, Kak. Bah, aku bukan mau tagi utang. Ini aku Lukman. Mau minta tolong, Ri. Antarkan dulu aku ke toko bangunan. Eh, Dede Lukman, kau bikin kaget saja. Kenapa, Man? Ri, aku minta tolonglah. Antarkan dulu aku ke toko bangunan. Mau beli kayu untuk renovasi rumah Pak RT. Lumayan dapat uang jajan. Buat makan siang lah. Pakai motor, Man? Pakai kapal pesiar. Ya iyalah, pakai motor. Cemananya? Nggak ada helmku, Man. Ada helm kah? Lagi dipakai Pikri, bonceng gebetan barunya. Udahlah, dekat nyari. Nggak usah pakai helm. Nanti kalau ditilang bagaimana, Man? Nggak ada tuangku saya. Udahlah, ikut aja kau. Percaya sama aku. Man, Man, Poljan, Man. Eh, putar balik, kue. Aduh. Poljannya manggil kita lagi. Oh, ya, Mang. Selamat siang, Bapak. Boleh lihat surat-suratnya? Iya, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Enggak pakai helm, Pak. Bukan cuma itu. Bapak juga membawa barang yang melebihi panjang kendaraan. Juga Bapak tidak membayar pajak STNK selama 3 tahun. Tuh kan. Apa ku bilang tadi? Kalau soal itu, sebentar ya, Pak. Saya mau telepon yang punya motor dulu, Pak. Halo, Pak RT. Halo, Man. Di mana kamu? Beli kayu saja, Mbak, ya lama. Gini, Pak RT. Ini aku kena tilang, gara-gara nggak pakai helm. Tadi kan Pak RT suruh aku cepat belikan kayunya. Jadi aku nggak mikir panjang. Jalan aja langsung, Pak. Kalau gitu saya hubungkan sama kenalan saya, mau? Nanti kamu telepon saja dia dan kasihkan teleponnya ke Poljan yang nilang kamu. Boleh, boleh itu Pak. Terima kasih Pak RT. Pak, ini yang punya motor mau bicara sama Bapak. Oke. Okay. Halo, halo Pak. Iya betul. Siap Pak. Baik Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Saya kira Bapak yang kena tilang ini bukan kenalannya Bapak. Siapa? Baik. Bagaimana, Pak? Saya sudah bisa pulang? Teh, siapa tadi itu, Man? Kenapa kita bisa lewat? Aku pun nggak tahu, Ri. Tapi sepertinya kuat sekali tuh kenalannya Pak Irti. Enak banget ya punya orang dalam. Gantilah cita-cita aku. Gak mau jadi pengusaha lagi. Kayaknya jadi orang dalam lebih banyak untungnya. Terserah kau deh, Man. Yang penting dapat jeki makan gratis ini toh.